Halo, assalamualaikum sahabat Misteri Sesi. Assalamualaikum pencinta cryptocurrency. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini saya mau berbagi cara mining token KIN ya teman-teman. Token KIN ini udah ada di Indodax ya teman-teman, dan di sini ya cara miningnya gratis dan bisa langsung WD ke Indodax nanti ya teman-teman. Ini aplikasinya ada ya seperti ini ya, kalian bisa download di Play Store, nanti aku kasih linknya dulu, kemudian kalian bisa langsung download ke Play Store ya. Setelah di download ya, kalian langsung aja klik sini ya. Ini kan kayak gini ya tampilannya, langsung aja klik got it. Oke ya teman-teman, kemudian setelah kayak gini ya, kalian bisa klik continue to Facebook atau klik aja my bell letter di sini, let's go. Oke. Tunggu dulu lagi loading ya teman-teman. Nah, setelah kayak gini ya, welcome to Bellbit, dan di sini ya kita harus isi ya username ya teman-teman. Ditulis ini username-nya ya. Misalnya kayak gini ya. Kemudian di submit. Ini username ini nggak boleh dipakai spasi ya teman-teman. Username itu harus langsung tulisannya langsung gitu, nggak pakai spasi ya teman-teman. Oke, langsung klik aja submit teman-teman. Oke teman-teman, ini udah oke ya, langsung aja klik let's play di sini ya teman-teman. Di sini ya nanti kita langsung dapat bonus 50 ya, bonus bonus daftar itu dapatnya 50 ya di sini ya. Terus kemudian kalau kalian membagian referral kalian, kalian hanya mendapat 2 dakin ya teman-teman, dan kalian bisa WD ke Indodax. Baru dapat pun 50 atau 40 pun udah bisa di WD ke Indodax ya teman-teman. Ini kan ya teman-teman, ini tadi udah 0 sekarang langsung 50 ya, ini bonusnya ya teman-teman ya. Kemudian ya untuk cara miningnya ya, kalian bisa langsung klik yang ini kanan atas ini juga ya, diklik terus klik lagi ini yang NR green di sini ya. Ini ya teman-teman, kemudian ya kalian bisa klik ini yang ada tulisannya tap to collect 25 kin. Kalian juga bisa nantinya disimpan di sini, koinnya nggak perlu di WD ke Indodax dulu, dan bisa di staking ya di sini, dapatkan loyalty bonus di sini. Kalian kalau udah banyak bisa ya. Terus kalian juga bisa bermain atau apa gitu ya, di sini klik ya suggest topic di sini ya. Tapi ini pakai modal ya teman-teman. Oke, jadi ini ya teman-teman, ini ada notifnya ya, dapat congratulations you receive 50 kin maksudnya ya. Di sini langsung klik aja yang tulisan biru ya biar hilang. Kemudian ini ya, kalau ada kayak gini kita scroll ke bawah, kemudian bisa langsung ini play 10 ini ya teman-teman. Ini lagi proses ya teman-teman. Ini nanti berkurang token kita 10, tapi nanti akan kembali lagi ya teman-teman. Loadingnya cukup lama ini. Oh ya, nanti sekalian aku langsung aja live withdraw di sini ya teman-teman. Kalian yang belum paham bisa simak terus videonya ya sampai selesai ya. Nanti live withdraw ke Indodax ya teman-teman.
Nah, ini langsung aja klik lagi tab to collect 25 kin ya teman-teman. Jadi nanti dapat lagi 25. Oke ya, kayak gini diklik lagi yang tulisan awesome ini ya teman-teman. Diklik di sini dapat 25 kin. Kita kembali lagi ya, klik kembali ya. Jadi ini ya tadi yang dapat 25 kin, nanti ya 30 menit sekali ya kalian bisa mining, setiap 30 menit kalian dapat 25 kin. Ini klik yang sebelah sini ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ya, di halaman awal ini ya, kalian bisa main game-game ini ya. Tapi ini ada modalnya ya, minimal 10 kin ya teman-teman. Terus untuk withdraw ya, kalian klik yang atas ini ya. Ini kan saldo aku udah 65 ya, kita klik yang atas ini. Kemudian klik my wallet ya teman-teman. Di sini aku punya 65 ya. Kemudian aku mau withdraw ya ke Indodax. Jadi sekarang masuk ke Indodax dulu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini aku udah login di Indodax ya. Di sini kalian cari token KIN, klik yang fun ini ya teman-teman. Kemudian cari KIN token ya teman-teman. Ini ya yang ini ya. Ini ya totalnya aku punya 796 KIN. Ini juga kemarin hasil withdraw aku ada pakai mining pakai HP yang lainnya ya. Ternyata bisa withdraw juga ya, walaupun miningnya beda HP bisa withdraw ke satu akun Indodax ya teman-teman. Nah, di sini untuk wallet Indodax-nya kita klik yang deposit ya teman-teman. Klik deposit, kemudian klik ini ya, copy ya teman-teman. Di copy kemudian kita kembali ke akun Peerbit-nya ya teman-teman. Di sini ya kita langsung klik yang send KIN di sini ya teman-teman. Kemudian di sini atas kita isi mau dikirim semua ya, mau di withdraw semua. Jadi kita klik 65, kemudian di sini tadi walletnya ya kita tulis di sini ya teman-teman, di paste ya di sini teman-teman. Kemudian langsung aja klik send KIN ya teman-teman. Oke ya, di sini udah terkirim ya, ini udah saldo saya udah kosong ya teman-teman. Oh ya teman-teman, buat kalian jangan lupa kalian di backup ya, di backup akunnya biar nanti misalnya HP-nya rusak atau kalian logout dari sini, kalian bisa langsung login lagi dengan akun yang sama ya. Jadi untuk backupnya ya kalian bisa klik ini yang bagian atas ya. Ini udah dapat 20 lagi ya teman-teman. Nih ya, untuk backup kalian klik yang sama yang kayak tadi yang di atas di sini. Kemudian klik backup di sini. Kemudian kalian klik ini generate kode QR ya di sini ya. Kalian bisa klik di sini ya. Di sini kalian tulis password sama itu, terus kemudian nanti kalian simpan ya gambarnya ya teman-teman. Kayak gitu aja ya teman-teman. Dan untuk withdrawnya kita lihat biasanya nyampenya ke Indodax sekitar 30 menit ya teman-teman, jadi nanti ditunggu ya. Oh ya, saya kasih tahu aja yang kemarin ini ya hasil withdrawnya ya.
di Indodax ya. Di sini ada notifikasinya ya. Ini ya teman-teman ya, ini hasilnya ya, deposit berhasil 83 kin, deposit berhasil 300 kin, 180 kin dan 148. Kemudian yang paling bawah ini 85 kin. Ini hasil deposit saya, hasil withdraw saya kemarin dari aplikasi Birbit ke Indodax ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Semoga jika kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di komentar ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Mystery Sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.